Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Baik, di hadapan kita sudah ada dua buah proyektor dari brand yang sama ya, produksi Xiaomi semua. Cuman yang sebelah kiri ini adalah Wanbo, anak perusahaan Xiaomi. Wanbo termahal yang ada di Indonesia saat ini ya, T6 Max ya, harganya 4,5 juta. Sementara Xiaomi Mi Projector ini harganya di atasnya, kurang lebih 6 juta ya. Secara desain, seperti ini terlihat, lebih besar, lebih berbobot juga. Sedangkan Mi ini lebih compact lagi ya. Namun ansi lumennya ini sedikit di bawahnya 500 ansi lumen, sedangkan yang T6 Max 650 ansi lumen ya. Tapi secara proyeksinya dia sudah menggunakan DLP, sementara yang ini masih LCD ya. Yang kita tahu kalau DLP itu walaupun ansi lumennya kecil, cuman dia biasanya menghasilkan warna yang lebih pekat, lebih akurat, dan juga kecerahan yang lebih melebihi LCD gitu kan. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita akan coba langsung aja.
baik, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jelas ada harga, ada rupa. Walaupun ansi lumennya yang Xiaomi Mi Compact proyektor ini di bawahnya, tapi yang kita lihat jelas kalau yang brightness-nya serta warnanya lebih akurat, lebih terang juga gitu kan. Wajar lebih mahal karena sudah menggunakan teknologi DLP ya. Untuk ketajamannya juga di bagian sudut-sudutnya ini lebih bagus dibanding yang LCD ya. Untuk audionya juga nggak kalah, jelas Xiaomi yang Mi Compact ini lebih unggul, walaupun saya rasa yang T6 Max ini sudah bagus, yang ini lebih bagus lagi gitu. Jadi tidak ada yang jelek sih kalau untuk urusan audio, serta gambar juga sebenarnya ini udah bagus, cuman ini lebih bagus lagi gitu kan, balik lagi soal harga ya. Dan tingkat kebisingan atau kipasnya, yang Xiaomi juga ini jauh lebih pelan dibanding yang T6 Max ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman kalau nyari yang ada budget ya, saya rasa sih Mi Compact ini sudah memenuhi ekspektasi ya, walaupun dikiranya ansi lumennya kecil, ukurannya nggak meyakinkan, tapi setelah dicoba memang ada harga, ada kualitas. Tapi buat teman-teman yang budgetnya hanya sanggup buat beli T6 Max, ini juga sudah cukup mumpuni gitu kan, balik lagi sesuai keadaan kantong kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.